Om Swastiastu. Good morning students, how are you? Apa kabarnya murid-murid? Misali harap kalian semua sehat selalu ya. My Family English Lesson for the First Grade, Theme 4, Part 1. Students, di video kali ini, yuk kita belajar nama-nama anggota keluarga dalam bahasa Inggris. Bisa kalian lihat ya, ada gambar seorang kakek. Lalu di bawahnya ada bahasa Inggrisnya. Dan di paling bawah ada bahasa Indonesianya yang tulisannya warna biru. Sekarang yuk kita sebutkan bahasa Inggrisnya ya. Ulangi setelah Miss Sally, repeat after me. Grandfather. Artinya kakek. Grandmother. Nenek. Father. Ayah. Mother. Ibu. Sister. Saudara perempuan. Brother. Saudara laki-laki. Uncle. Paman. Aunt. Bibi. Cousin. Sepupu. Coba lihat, di sini Miss Sally punya 3 buah kalimat. Ayo kita baca ya. Repeat after me. 1. This is my mother. 2. Artinya, ini ibu saya. 3. This is my father. Ini ayah saya. 3. They are my parents. Mereka orang tua saya. Jadi, parents artinya orang tua ya, students. And that's all. Itu tadi ya, students. Kita sudah belajar nama-nama anggota keluarga dalam bahasa Inggris. Good job, students! Untuk pembelajaran bahasa Inggris hari ini, Miss Sally cukupkan sampai di sini ya. Kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya. Thank you for watching. See you! Om Santi, 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 Om.